Ini infonya tadi sayapnya bisa gerak, guys. Buatan lem untuk menempel kertas semen ya, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Awe Channel. Kali ini di Dukuh Desa Sebelah ya. Tepatnya di Desa Telogowaru. Dukuh Telogowaru, Desa Telogose. Ini ada tarian buatan bocil-bocil di sudah jadi malah, guys, tinggal pewarnaan. Lokasi ini di Masjid Betul Rahman. Ini halaman masjid dan itu bocil-bocilnya, guys, di serambi masjid. Bocil-bocilnya lagi istirahat. Kali ini ada 3 rara-raan, guys, sekaligus 3, yang satu di sana, guys, masih mentahan ya tuh. Nanti kita dekati. Sekarang kita review satu dulu. Pertama burung dari bawah ini. Oke, ini kakinya ya. Terus ke atas ini kepalanya. Segi kepala mata menggunakan gas bola yang dijadikan 2 kanan kiri. Samping ini sayap. Ini infonya tadi sayapnya bisa gerak, guys. Cuma talinya tadi di daerah sini ini putus. Soalnya dimainkan anak-anak kecil. Ini rencana nanti mau dibenerin dulu. Ini jadi kanan kiri bisa gerak, guys. Oke, ke belakang. Nekor. Ekor, terus ini badan kepala. Ini tinggi kira-kira ya 1 meteran. 1 meter setengah mungkin. Ini kakinya. Oke. Kita spill pembuatannya, ternyata dari bambu yang dianyam diikat pakai kawat seperti biasanya pada umumnya. Oke. Kita lanjut ke sebelahnya. Ke sebelahnya itu ada laba-laba, guys. Atau monggo. Monggo Jawa. Kita puterin dulu. Ini monggo kakinya banyak, guys. Ini juga buatan bocil-bocil tadi. Ini bagian belakang. Ini bagian kaki belakang. Kalau yang ini paten, nggak ada yang gerak, guys. Kaki kepala juga paten. Ini tinggal pengecatan. Ini semua sudah 90% ini. Yang 10% paling ngecat sama kasih lampu. Ini mulutnya ya, ternyata ada. Ini, guys, gambarnya, guys. Desain gambarnya, guys. Oke, mirip. Kepalanya kita dari sebelah sini muter lagi. Ini badan belakangnya. Ini juga kaki belakang. Ini tampak dari samping. Untuk bahannya, bahannya sama seperti yang burung tadi. Dari bambu dianyam menggunakan kawat ya. Terus dibungkus oleh kertas semen. Kertas semen bekas bangunan. Nah,
Ini sudah ready guys, dua arah-arahan buat merayakan takbir keliling di Desa Telogose tahun 2023 oleh bocil-bocil dari Dukuh Telok Baru, desa ya Dukuh sebelah, masih ikutnya masih Desa Telogose. Ya guys, oke, kita lanjut lagi melihat yang belum jadi mekarnya, masih ada satu lagi kita review lebih dekat. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut nih guys, pembuatan yang belum jadi ini kayak apa ya, karikatur dalam, bukan karikatur, pemain dalam permainan HP guys, COC guys kayaknya, nggak tahu namanya guys, apa ya, Barbarian atau apa itu, masanya belum jadi. Ini belakang ada sayapnya, ini baru, ini kalau rangkanya udah jadi malah. Ini tangan, wah tangannya keren guys, tangan, terus tuh mukanya, ini badan, sini ada selendangnya guys. Ini pernak-pernik bintang nih, bentuk bintang sini. Terus ini ada kaki. Oh, tangannya masih belum jadi satu guys, tangannya kurang satu ternyata, tangannya kurang satu, dan itu kepalanya. Ini kayaknya nggak ada yang gerak ini guys, paten semua ini. Ini ban juga sama dari bambu, dianyam menggunakan kawat ya, masih sama. Kita belakang ya, ini kayak sayap. Bisa tuh tampak belakang kepalanya. Ini tambah bagian belakang. Oke, kita muter lagi ya. Ini kurang tahu aku guys, mukanya kayak apa kurang tahu, kayaknya udah gini aja. Misalnya gini kan, bentuk-bentuk orang lagi perang ya, kan COC pertempuran. Mungkin itu pakai helm mungkin. Saya juga kurang tahu karena nggak hobi main game HP. Kita review aja. Ini pakai sepatu. Ini tampak samping sebelah sini ya. Serangkanya keren guys, dari bambu besar sekali ini. Ini rangka tengahnya bambu, semua juga full bambu guys, cuma dia nyam kayak kawat. Oke, di lain sisi ini bocil lagi buat lem guys. Ini pembuatan lem untuk menempel kertas semennya guys, lagi dimasak lemnya, lagi dimasak. Ini kertasnya nanti tinggal dipasangin gitu. Oke, sekian ya review kali saya Awe Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.